sebenarnya masalah ada pasti. Cuman gimana caranya ya, gue komunikasi. Gue tuh nggak pernah yang namanya berantem gue tinggal tidur. Di awal-awal iya, satu tahun pertama tuh gue struggling banget tuh, karena gue punya ego, dia punya ego. Ternyata kita makin belajar satu sama lain, karena gue juga pacaran cuma 7 bulan langsung gue nikahin. Nah, kuncinya adalah menjaga keharmonisan adalah ya komunikasi aja, jujur aja, jujur apapun itu. Mau kita nantinya berantem, tapi berantemnya diselesaikan saat itu juga. Karena gue pernah, gue tipikal orang kalau udah berantem daripada keras ketemu keras, mendingan gue tinggal, gue naik motor gitu, gue hepan aja. Ternyata nggak bisa kayak gitu. Itu yang akhir gue belajar. Sekarang urusannya kerjasama ya Pak, ada kesulitannya nggak sih bagi waktu atau bagi tugasnya seperti apa? Kalau kesulitannya nggak ada, cuman memang kita masih berusaha untuk kayak okay, bagi waktunya nih ya, apalagi sekarang anak kita dua, bagi waktunya nggak cuma hanya untuk anak-anak tapi untuk diri kita berdua, untuk kita me time juga, untuk kita quality time sama mereka juga, hal-hal seperti itu tuh yang kita boleh minta pendapat tentang seorang bocah asal NTT juara satu lomba. Sebenarnya masalah ada pasti, cuman gimana caranya ya, gue komunikasi. Gue tuh nggak pernah yang namanya berantem gue tinggal tidur. Di awal-awal iya, satu tahun pertama tuh gue struggling banget tuh, karena gue punya ego, dia punya ego. Ternyata kita makin belajar satu sama lain, karena gue juga pacaran cuma 7 bulan langsung gue nikahin. Nah, kuncinya adalah menjaga keharmonisan adalah ya komunikasi aja, jujur apapun itu. Mau kita nantinya berantem, tapi berantemnya diselesaikan saat itu juga. Karena gue pernah, gue tipikal orang kalau udah berantem daripada keras ketemu keras, mendingan gue tinggal, gue naik motor gitu, gue hepan aja. Ternyata nggak bisa kayak gitu. Itu yang akhir gue belajar. Sekarang urusannya kerjasama ya Pak, ada kesulitannya nggak sih bagi waktu atau bagi tugasnya seperti apa? Kalau kesulitannya nggak ada, cuman memang kita masih berusaha untuk kayak okay, bagi waktunya nih ya, apalagi sekarang anak kita dua, bagi waktunya nggak cuma hanya untuk anak-anak tapi untuk diri kita berdua, untuk kita me time juga, untuk kita quality time sama mereka juga, hal-hal seperti itu tuh yang kita boleh minta pendapat tentang seorang bocah asal NTT juara satu lomba matematika internasional. Sebenarnya masalah ada pasti, cuman gimana caranya ya, gue komunikasi. Gue tuh nggak pernah yang namanya berantem gue tinggal tidur. Di awal-awal iya, satu tahun pertama tuh gue struggling banget tuh, karena gue punya ego, dia punya ego. Ternyata kita makin belajar satu sama lain, karena gue juga pacaran cuma 7 bulan langsung gue nikahin. Nah, kuncinya adalah menjaga keharmonisan adalah ya komunikasi aja, jujur apapun itu. Mau kita nantinya berantem, tapi berantemnya diselesaikan saat itu juga. Karena gue pernah, gue tipikal orang kalau udah berantem daripada keras ketemu keras, mendingan gue tinggal, gue naik motor gitu, gue hepan aja. Ternyata nggak bisa kayak gitu. Itu yang akhir gue belajar. Sekarang urusannya kerjasama ya Pak, ada kesulitannya nggak sih bagi waktu atau bagi tugasnya seperti apa? Kalau kesulitannya nggak ada, cuman memang kita masih berusaha untuk kayak okay, bagi waktunya nih ya, apalagi sekarang anak kita dua, bagi waktunya nggak cuma hanya untuk anak-anak tapi untuk diri kita berdua, untuk kita me time juga, untuk kita quality time sama mereka juga, hal-hal seperti itu tuh yang kita boleh minta pendapat tentang seorang bocah asal NTT juara satu lomba.